gila makan. Yang penyuka makan manis pasti nggak akan enak makan ini. Peserta nomor 8 sudah sangat ahli memakan cupcake-nya. Hanya dengan 2 kali telan, 1 cupcake habis. Hebat sekali. Berapa kali? 2 kali telan, 1 cupcake habis. Nomor 1 sudah... Nomor 1 itu hanya tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cupcake. 9 cupcake. Sementara nomor 8 tersisa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 cupcake. Ternyata nomor 1 dan nomor 8 saling mengejar. Betul sekali. Ihi. Ayo. Ayo. Ternyata tidak menjadi sebuah ukuran kalau badan gede, makannya juga banyak. Tidak sama sekali. Ini semua tergantung dari teknik bagaimana mereka menghabiskan makanan itu tanpa harus merasa kekenyangan. Oke, kita benar-benar harus menyiapkan lagi nih. Tadi ada 50 kan ya, 50 cadangan cupcakes. Pastinya. Kita harus mempersiapkan karena nomor 1 udah tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 37? Wow. 37 cupcakes. Wow. Oke, waktu tinggal 3 menit lagi. Let's go. Ayo. Oke, sepertinya nomor 7 akan menyerah. 5, 4, 3. Oh, masih ngunyah. Oh, oke, ngunyah. 7. Oke. Nomor 10. Minta air tambahan. Nomor 10 minta air. Pesertaan nomor 10. Sama ember-embernya kalau perlu. Oke, nomor 10 minta air. Nomor 7 minta bak mandi. Ayo. Ada yang diem-diem udah habis banyak juga nih kayaknya. Yang mana? Nomor 6. Nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cupcake. Baik, Pak Dio. Wendy, tolong dong. Nomor 15 nih kamu ajarin makan dulu deh. Aduh. Masa dia makannya dikit-dikit. Nomor 15 nih, lo ikut lomba apa ikut apaan sih? Kayaknya dia cuma pengen nampang di TV doang. Coba. Ini nomor 15. Harus didatengin dulu, lo nih kayaknya. Dikit-dikit apa coba lihat? Lo lihat deh. Pasti dia makannya satu-satu. Dikit-dikit. Udah nyerah. Nyerah? 5 juta nyerah? Lo emang gak niat ikut ya? Kok? Dari tadi. Nyerah, angkat bendera. Oke, nomor 15 gugur. Nomor 15 selesai sudah. Hey, waktunya sedikit lagi, Wendy. Wah, tinggal patuh. Ayo, buruan. Kita hitung. 5. Ayo, cepet. 4. Buruan. 3. 2. Biarpun waktunya tinggal 20 detik lagi, bukan berarti kamu harus berhenti makan. Tidak. Tetap harus makan. Kita akan mencari 5 terbaik. 5 orang yang menghabiskan cupcake terbanyak dan maju ke babak selanjutnya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Selesai. Aduh. Sudah selesai akhirnya 15 menit. Kita menjamu mereka dengan 30 cupcake. Oh, menjamu. Oh, bahasanya bener-bener ya. Kita kayak lagi makan malam enak gitu. Padahal mereka lomba harus makan betul. 30 cupcakes. Dan kita akan lihat. Kira-kira. Siapa? Paling banyak siapa ya? Nah. Kita dari nomor urut 1 sampai nomor 15 ya. Kita dari peserta nomor pertama berhasil menghabiskan 18 cupcake. Bagus. Berikutnya, peserta kita yang kedua menghabiskan 11 cupcake. Yeay. Dan peserta kita nomor 3 berhasil menghabiskan 5 cupcake. Keempat menghabiskan 10 cupcake. Peserta nomor 5 berhasil menghabiskan 7 cupcake. Berikutnya, diam-diam juga menghanyutkan nih. Iya. Karena peserta kita nomor 6 menghabiskan 12 cupcake. Dan peserta kita nomor 7 langsung saja bisa menghabiskan 10 cupcake. Oh, kenceng loh suaranya. Padahal dia mau nyerah loh tadi.
Dan peserta kita nomor 8 menghabiskan 20 cupcake. 20 cupcake untuk sementara masih yang tertinggi ya. Yep. Dan peserta nomor 9 tidak mau kalah. Beda tipis sih, 15 cupcake. Bedanya sih tipis, tapi kalau kita suruh makan enak juga ya. Ember. Iya, kalau gitu berikutnya peserta kita ke 10 ya. Iya, betul sekali. Menghabiskan 13 cupcake. Peserta kita nomor 11. Menghabiskan 4 cupcake. Peserta kita nomor 12 menghabiskan 7 cupcake. Ternyata mereka janjian kayaknya. Betul. Karena peserta kita nomor 13 juga menghabiskan 7 cupcake. Yeay. Peserta kita nomor 14 masih saudaraan kayaknya, 7 cupcake. Dan percaya tidak percaya, peserta kita nomor terakhir 15 paling banyak 2 cupcake. Ditambah lagi menyerah dan gugur. Senyum-senyum aja lagi nih orang. Ya udah, dari hasil yang sudah kita dapatkan berarti kita akan menentukan siapa yang masuk di 5 besar dan akhirnya kita akan kita tantang untuk makanan manis berikutnya. Dari pendapatan cupcake yang paling bawah kita sebutkan ya. Iya. Dengan 12 cupcake yang maju ke babak selanjutnya, peserta nomor 6. Yeay. Dan berikutnya adalah menghabiskan 13 cupcake, yaitu peserta nomor 10. Wih, gak kalah juga 15 cupcake peserta nomor 9. Jangan salah, karena berikutnya ada menghabiskan 18 cupcake, yaitu peserta kita nomor 1. Berhasil menghabiskan 20 cupcake untuk menjadi orang pertama peserta nomor 8. Ah, ya sudah ada 5 peserta, kita akan masuk ke babak selanjutnya.